ini kita kedatangan. Ya, modus baru ya, hati-hati. Iya, hati-hati. Kita kedatangan pemain basket yang memiliki tinggi lebih dari 2 meter. Aduh. Wow. Kita panggil Vincent Rivaldi Gosase. Kenapa? Capek, layar lo capek. Tahu kan alasannya kenapa gue takut ketinggian? Ya gue kayak begini, badan kayak begini. Terus ngeliat ke bawah, wah gue pasti ketakutan. Vincent, tingginya berapa? 203. 2? 203 cm. 203? 2 meter. Vincent, kamu tingginya 2 meter ya? Yeah. Kamu bisa berenang di kolam berenang aku loh. Kalau mau, kalau mau berenang di kolam berenang aku lumayan loh, begitu nyebur, tak 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 gini dong. Cuma. Oh, kolam berenang lo lebarnya 2 meter. Pas tuh dia dong. Iya. Di. Bolak-balik dong. Oke. Nah, ini. Vincent. Duduk-duduk Vincent, duduk Vincent. Tinggi banget dah. Lu situ lah ah. Vincent, ini tingginya 203. Iya. Yes. Aduh. Gua kasih tahu ya. Yang namanya atlet itu sehat jiwa dan raga. Enggak ada tuh yang namanya nyamuk-nyamuk, enggak mungkin. Jangan maksain diri loh. Bukan maksain, Wen. Gue takutnya aja ada nyamuk ntar gimana-gimana ya. Kadang-kadang deh. Apalagi Yoko ya. Enggak lah, kalau dia pas ada nyamuk pasti ditepuk. Orang ini aja ditombok sama dia kan. Berarti Vincent kan sering... Gue nanya lo, Vincent. Gue mau nanya sama lo ya. Lo sering nombok ya? Sering. Lo perhitungannya gimana sih? Bukan. Bukan nombok duit. Basket dong, basket. Itu lucu. Bagus. Jadi guys, teman-teman di basket itu kan ada 5 posisi, ada 1 sampai 5, ada point guard, ada small shooting guard, ada small forward, ada power forward. Nah, kalau Vincent Allah sama Wendy. Males dong. Mau go swipe belakangnya. Ada. Di luar negeri ada. Kalau Vincent berarti center ya? Iya. Oh, dia berarti di center, Kak. Berarti di tengah posisinya. Di center. Sama kayak kemarin ya. Berarti Jamar. Jamar beda. Oh, Jamar bagian apa? Jamar di forward. Vincent, emang lu mainnya malam pakai center? Bukan.